Mobil menabrak tiga orang warga yang sedang makan di pinggir jalan. Ketiga korban menderita cedera serius. Tiga orang warga yang merupakan ayah, ibu, dan anak menjadi korban kecelakaan setelah sebuah mobil hilang kendali dan menabrak lokasi. Korban berada di Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Kamis dini hari tadi. Korban sama sekali tak menyangka ada sebuah mobil yang mengarah ke arah mereka karena sedang makan di pinggir jalan. Diduga pedal gas mobil tersangkut sehingga tak bisa dikendalikan. Sang sopir segera membawa para korban ke rumah sakit. Sementara kasus laka atau kecelakaan ini ditangani petugas Polsek Pondok Aren. Diduga kendaraan yang dikendarai untuk pedal gasnya tersangkut. Untuk korban saat ini masih kami infokan hanya tiga orang. Untuk luka-lukanya, untuk korban saat ini mengalami luka-luka berat pada suami, istri, dan anak.